Kita ulti saja. Wah, cuma sebar. Wah, dia juga pakai dark energy, sobat. Woi, nyangkut-nyangkut. Aduh, ke stok. Balik lagi sama gua FV, dan gua kali ini gua udah sampai main quest di bos Uraka ya. Bos Uraka ini setelah kita ngadepin bos Uraka, kita bakal bisa ngecraft palet atau pewarna ya, pewarna pakaian sama kayaknya juga outfit juga ya. Jadi outfit ini tujuannya buat apa? Jadi biar bisa kalian mix, jadi bisa kalian mix. Nah, ini nanti bisa kalian mixin jadi pakaian gitu ya. Jadi selain kalian beli, ternyata kalian bisa ngecraft outfitnya sendiri untuk diffuse. Nah, fuse-nya ini nanti bakal jadi random. Ini bakal jadi random lah nanti. Jadi kalian bisa tanpa beli ataupun bisa kalian beli dengan white pearl ya, dengan white pearl kalau misal kalian pingin beli dan ngefuse-nya. Nih, jadi kalian bisa beli, dan ini ada max-nya ya. Cuma ini ada yang enggak max juga, jadi istilahnya bisa, jadi kalian bisa beli berkali-kali ya. Bisa beli berkali-kali lalu kalian fusein biar kalian bisa dapetin si outfit season ini. Ini lumayan, ini nambahin attack-nya bisa kalian cek di bawah di sebelah kirinya itu. Jadi ada penambahan attack. Jadi attack point sama death point-nya itu nambah jadi antara 16 sampai 25, dan itu random. Kalau yang standar tuh sama kayak yang gua pakai sekarang ini. Jadi kita tuh dapat satu gratis. Nah, ini tuh kita dapatnya attack-nya 5 ya. Attack-nya coba gua unequip. Lalu gua coba fuse bisa nggak ya? Kita lihat saja, kita coba view saja langsung di sini. Kita bisa lihat, oh ternyata bisa di view sobat. Jadi kurang satu lagi buat dapetin dapetinnya ini dengan kita bisa craft sendiri ya dari si bos Uraka nih. Nah, kalau kalian ingin nanyain bos Uraka itu dapat dari mana, kalian harus nyelesain main quest ya, nyelesain main quest. Kalau kalian nggak selesai main quest, kalian nggak akan muncul si bos Uraka ini. Jadi jangan tanya ini gimana ya ini, karena di game ini itu tidak semuanya bisa dilompatin ya. Jadi kalian harus urut dan runtut dari awal hingga akhir. Makanya ini gue baru banget sampai bos ini, karena emang gue agak-agak rajin ya main questnya. Dan yuk kita mulai saja. Katanya sih Uraka ini, bos Uraka ini lumayan susah ya buat yang close range. Dan ini pertama kali gue main Black Desert, dan ini pertama kali gue mainin si Uraka ini. Tadi sempat gue coba tapi ngebug ya. Coba sekarang kita coba saja apakah berhasil gue masuk. Wah, sakit sobat. Ternyata sakit banget sih kodok. Wah. Tapi lumayan kuat ya. Kita ulti saja. Wah, cuma sebar. Wah, dia juga pakai dark energy sobat.
Woi, nyangkut nyangkut. Aduh, ke stok. Stun, 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 stun. Ah, mati. Wow. Kita setting saja ininya jadi 90 ini ya, 90% ya, jadi biar ngeregen terus. Jadi tadi ada ternyata ada ulti dia yang sakit banget ya sudutannya. Aduh, gua nggak pakai buff kuda pula. Itu gua nanti nampol apa ya? Nampol angin. Sepuluh. Wow. Eh, nyangkut. Aduh, sundulannya. Aduh. Berhasil nggak? Kita berhasil kan? Wow, kita kena ultinya. Wow, berhasil sobat. Dan wow, nice. Dua kali percobaan. Nah, gue bakal coba nunjukin. Jadi di sini ada bangunan baru yang namanya buat tempat pewarna ya, outfit dyeing atau weapon. Nah, kita bakal coba saja. Kebetulan craft on outfit. Oh ya. Yeah. Kita kalau gitu karena kita udah selesai, kita langsung saja coba ke camp ya. Yuk kita ke camp. Oke, gue udah siap membangun. Jadi nah ini saya langsung aja buat namanya Day Workshop ya. Jadi Day Workshop ini kita coba. You already have the system inventory. Will you get to question? Yes, confirm. Jadi kita bakal membangun tempat pewarna ya. Ini kebetulan camp gue seperti ini. Gimana ya lokasinya enaknya? Nah, di sini aja kita deketin town hall aja. Ace. Kita deketin town hall saja. Biar deket ya pewarnanya, tempat warna kita coba putar. Oh, ternyata nggak bisa. Nah, kita bentukkan posisinya gini. Ini pengerjaannya kita coba percepat saja ya, karena kita pengen lihat, gue pengen lihat sih sebenarnya isinya tuh di dalamnya tuh apa aja. Kita coba, ini ada craft outfit, ada craft palet, bisa craft. Oh, mahal ya, 2 juta. Tapi lumayan ya sebenarnya bahannya yang lumayan banyak. Ada weapon, ada armor, outfit, bahannya banyak dan jadinya 5 hari ya. Jadi produksinya ini 5 hari. Jadi setiap 5 hari sekali kalian harus produksi untuk mendapatkan si outfit yang bisa kalian fuse. Nah, bahannya lumayan banyak ya. Ada cotton, cottonnya ada 6480.
Dan gue punya cuma berapa itu ya? Gue cuma punya 14 ternyata. Dan terus ada cotton woolnya ini juga sama segitu ya, segitu banyak. Lalu like timbernya, wow, banyak banget ya. Dan biayanya 2 juta. Kalau silver, masalah silver gampang lah ya. Masalah silver gampang. Tapi masalah bahan-bahannya ini yang agak lumayan banyak. Dan breed of creation-nya, oh, ini gue sering banget jual. Ternyata penting banget ya ternyata. Jadi kalau buat kalian yang baru nonton video ini dan ataupun kalian baru main, jangan dijual ya. Kalau bisa, kalau kalian dapat, jangan dijual. Ini lumayan harganya di awal-awal. Tapi ternyata penting banget buat ngecraft si outfit. Dan sekarang harganya jadi 18.000 ya. 18.000 silver, lumayan banyak ternyata. Ini biasanya gue dapetnya dari nebang pohon ataupun lagi nambang ya, lagi main itu biasanya gue dapet. Nah kalau gitu gue bakal coba kita world gathering aja, karena bahannya banyak banget ini. Kita bakal saja kita world gathering pelan-pelan ya, kita nyisil pelan-pelan karena bahannya banyak banget. Dan beruntunglah kalian yang udah lihat video ini, kalian bisa nyicil bahannya sekarang. Jadi bahannya itu ribet dan lumayan banyak ya. Untuk kalau gitu kita coba untuk warna sekarang. Kita coba nge-mix warna. Wow. Warna juga ternyata wow. Ternyata warna juga bahannya juga lumayan ya. Lumayan sebenarnya gampang sih. Cuma ini menurut gua bleach palette, palette that can be used to restore color office and oh, jadi ini bisa ngembalikin warna, misal kalian udah diwarnain jadi bisa dibalikin. Gua bakal coba bikin aja ini, kita kita lihat, kita coba cek. Gini kita coba cek, kita tuker ya. Ini thread, bangunan thread ini tuh ada di, jadi kalian bisa bangun thread. Wow, pas nggak ya? Pas, clip. Oke, nice. Kalau gitu kita langsung saja kita siap bikin pewarnanya. Ya, sekian dulu video dari gue. Dan gue dapet warna orange ya. Warna kesukaan gue, untungnya dapet. Dan hasilnya seperti ini ya, setelah diwarnain yang biasanya warnanya emas-emas gitu, sekarang jadi warna orange dan lumayan sih menurut gua. Sekian dulu dan see you on the next video. Bye-bye.